Lovers. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan, serta klik tombol lonceng untuk mengetahui berita-berita selanjutnya. Jangan lupa berkomentar ya guys. Akan menikahi wanita lain, mantan pacar Elis Gigi hapus foto bersama. Dikutip dari kapanlagi.com, 28 April 2020. Elis Gigi mengaku kecewa setelah kisah asmaranya dengan Aditya Gumelar kandas di tengah jalan. Ia pun mengungkapkan bahwa mantan kekasihnya itu akan segera menikah dengan wanita lain. Ibu satu anak ini mengungkapkan, calon istri Aditya tak ingin foto dirinya terpajang di media sosial milik Aditya. Oleh sebab itu, sang mantan mengarsipkan foto kebersamaan mereka di akun Instagram Adit. Banyak banget yang kecewa. Tadi habis telepon, dia bilang karena harus menghapus foto-fotonya karena calon istrinya gak mau ada foto aku lagi. Diarsipin sih sama dia, gak dihapus, ujar Eli saat dijumpai di kawasan Jalan Kapten Tendean, Mampang, Jakarta Selatan. Dan beginilah berbagai komentar dari netizen. Orang tua yang benar menjodohkan anaknya yang masih muda cari wanita yang bisa mendapatkan keturunan, tulis netter Feby Ariani. Dan begitulah berbagai komentar dari netizen. Kalau menurut kamu gimana guys? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah ini ya.